Buat aku, tangan ini jadi tempat aku nemuin kekuatan. Banyak yang aku lalui, dan tangan ini menjadi kekuatanku untuk berpegang. Deklannya. Dari kecil, aku tuh memang senang manjat. Apalagi kalau di ketinggian. Kita itu bisa ngeliat ke bawah. Serasa yang paling tinggi. Kampungku kan di desa banget ya. Nggak semua nganggep hobiku tuh bener. Katanya anak cewek nggak bisa alus, Nggak punya tata krama. Manjat-manjat pohon. Aku bilang ke diri sendiri. Awas ya, besok aku bisa lebih dari ini Ketika ibu harus lepasin tanganku demi berjuang di negeri orang Dan ayah pun juga harus pergi yang aku genggam itu hanya harapan Dulu waktu aku kecil aku lihat kejuaraan panjat tebing di TV Wah, olahraga apa ini tinggi? Kayaknya seru. Lalu aku dikenalin ke pelatihku Mas Ari. Dia yang kasih saran buat mulai tekuni speed climbing. Karena yang tembus ke internasional itu masih sedikit. Begitu banyak dinding dan tebing kupanjati untuk menuju prestasi. Tapi memang gak akan mudah kalau dijalani sendiri. Sampai akhirnya aku jadi lawan sparing atlet yang mau masuk ke kejuaraan nasional. Pas aku ngalahin atlet itu, ada orang platnas bilang ke Mas Ari, loh, ini ada mobil sport car di garasi, kenapa nggak kita pakai? Tapi kadang kesempatan itu bisa aja lolos dari genggaman tanganku. Rasanya seketika mimpiku seperti mati di saat tanganku cedera. Nggak bisa, Riz. Dua hari lagi kejuaraan. Apa yang harus aku lakuin? Padahal final bentar lagi. Tapi ya, terus keinget dulu gimana orang tua, gimana kondisi di kampung. Aku manjat itu buat tunjukin, aku bisa sekenceng, mungkin sebaik mungkin, sebagus mungkin. Aku latihan itu kayak mau tangan sesakit apapun, anjur-anjurin aja, remuk-remukin aja. Besok selesai kompetisi, kita perbaikin. Aku ingin pakai seragam Indonesia dengan kepercayaan diri, dan aku sadar ternyata bukan tanganku yang menguatkanku, tapi ternyata kepercayaan itu. Kekuatan selalu ada jika kita percaya pada diri. Menghadapi tantangan berat itu nggak menyenangkan dan kadang nggak bisa kita hindari. Kita harus berpegang kokoh dan percaya untuk lalui tebing setinggi apapun. Bersama kita mampu lalui masa sulit ini. Indonesia kokoh selamanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, salam sehat selalu untuk Bapak Ibu yang sudah join di Santap Ilmu Studio. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kami dari lobby main office PT Industri Tunggal TBK Plan Cirebon hadir kembali mengisi ruang-ruang digital Bapak Ibu tentunya dengan kanal edukasinya. Sampah adalah sesuatu yang sepertinya terkesan jorok kotor, akan tetapi pada kajian kali ini, Bapak Ibu, kita akan mengetengahkan bagaimana sampah menjadi sebuah sumber energi. Bahasa kerennya, waste to energy. Baik, Bapak Ibu, terima kasih kami akan memperkenalkan bahwa pemateri hari ini yaitu. Bapak Ahmad Jamil, selamat siang. Selamat siang. Beliau adalah HRGA Department Head yang akan berdampingan dengan Mas Nobon. Selamat siang. Kami sampaikan terlebih dahulu pada kajian hari ini bahwa nanti pemaparan materi akan disampaikan baik oleh Pak Ahmad Jamil atau Pak Nobon selamat 30 sampai 45 menit. Kemudian selebihnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu nanti bisa langsung menyampaikan pertanyaannya atau melalui kolom chat. Di masa pandemi ini pun kami tetap mengingatkan kita semua agar tetap menggunakan masker dengan baik, mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas atau interaksi, dan selalu menjaga jarak. Baik Bapak-Ibu yang sudah join bersama Santap Ilmu Studio, terima kasih kami akan menyajikan kajian tentang bagaimana mengolah sampah menjadi sumber energi. Kami persilakan kepada Pak Ahmad Jamil dan Mas Nobon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini Santap Ilmu akan menyajikan materi yaitu mengelola sampah menjadi sumber daya energi. Seperti kita ketahui bahwa sampah di mana-mana adalah menjadi problem utama sampah bisa mengakibatkan bencana alam banjir -mana di mana-mana banyak diakibatkan oleh sampah. Namun eh kami ini akan menyajikan dari sisi positifnya. Ternyata sampah itu bisa kita olah, bisa kita manfaatkan salah satu menjadi sumber daya energi. Yang pertama perlu saya sampaikan adalah dasar hukum tentang peraturan atau dasar hukum peraturan tentang sampah. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dalam PP tersebut pada bab 3 pasal 10 bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan dan penanganan sampah. Jadi artinya penanganan sampah itu sebenarnya kewajiban bagi setiap orang. Bukan kewajiban pemerintah daerah atau atau instansi tertentu, tapi adalah kewajiban bagi setiap orang. Sedangkan yang dimaksud dengan pengurangan sampah adalah pembatasan timbulan sampah atau ricus, pendaurul, penda pendarul ulangan sampah atau recycle dan pemanfaatan kembali sampah atau reuse. Pada bab 3 pasal 12, bahwa setiap produsen dalam ini produsen adalah uh, rumah tangga ya. Bahwa setiap produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menghasilkan produk dengan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah sedikit mungkin. Ya, diharapkan pada setiap pembuangan sampah itu tidak e, menggunakan plastik yang sulit diurai. Bisa menggunakan kantong kertas dan lain-lain. Itu akan mempermudah proses penguraian sampah. Kemudian pada bab 3 pasal 13, setiap produsen wajib melakukan mendaur ulangan sampah dengan menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang. Kemudian menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang. IPR atau Extended Producer Responsibility. Kemudian kita lihat Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 Pemerintah wajib memfasilitasi sarana dan prasarana sampah. Sekarang kita uh, lihat dulu pengertian tentang sampah secara umum. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik maupun zat anorganik yang bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang. Sedangkan menurut pengertian menurut WHO, sampah adalah material sisa yang tidak setelah berakhirnya suatu proses. Untuk jenis sampah, jenis komposisi sampah terbagi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya serta dapat diolah menjadi kompos. Kemudian sampah organik yaitu sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, wadah pembungkus makanan, botol, kaleng, besi dan lainnya dan serta biasanya sampah organik ini memiliki nilai ekonomi atau laku dijual. jumlah produk sampah ini bergantung beberapa faktor. Di antaranya jumlah kepadatan penduduk serta aktivitas penduduk daerah yang bersangkutan. Jadi, semakin padat penduduknya, aktivitasnya semakin kompleks, maka eh, jumlah produk sampahnya biasa akan semakin banyak. Kemudian sistem pengumpulan dan pengembangan sampah yang dipakai. Apabila pengumpulan pembuangannya lebih teratur, maka jumlah produk sampahnya juga akan dapat diatur. Kemudian geografis. Berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi sampah. Misal, untuk pegunungan, penduduk di daerah pegunungan dan di daerah pantai pasti berbeda produk sampahnya dan juga jumlah sampahnya. Kemudian sosial ekonomi, itu juga akan berbeda produk atau jumlah eh, produksi sampahnya di perumahan-perumahan yang elit misalnya ataupun di di daerah-daerah yang kumuh itu pasti komposisi sampahnya akan berbeda jumlah sampahnya pun akan berbeda kemudian juga tergantung musim dan iklim. Biasanya, kalau musim hujan atau musim buah-buahan, mungkin kebanyakan sampahnya adalah dari sisa-sisa uh, kulit buah atau biji buah atau buah-buahan yang sudah busuk. Kemudian, sumber daya, eh, sumber sampah, sumber sampah yang pertama adalah dari manusia, yaitu bahan buangan yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Jadi manusia sendiri menghasilkan sampah. Manusia secara individu itu sebetulnya penghasil sampah. Kemudian hewan, hewan juga sama seperti manusia. Hewan sendiri sebagai penghasil sampah, ya baik eh, dari hasil pencernaan maupun juga eh, hasil dari sisa makanannya. Kemudian, sumber sampah yang ada adalah air limbah buangan rumah tangga maupun pabrik. Limbah cair rumah tangga seperti air, sisa air mandi, bekas hujan, dan limbah dapur pada saat dibuang masuk ke dalam solokan itu juga diberikan sampah. Kemudian limbah pabrik. Limbah pabrik eh, sebelum dibuang ke alam bebas perlu diol diolah secara khusus baik melalui IPAL, Instalasi pengolahan air limbah biasanya itu pabrik-pabrik yang, yang sudah berizin pasti sudah memiliki ipal Kemudian eh, ataupun eh, mungkinan WKK, bos water garden. Berikutnya sumber sampah yang ada sisa proses industri atau hasil sampingan kegiatan rumah tangga seperti sampah Lapuk itu sayur mayur, buah-buahan, dan lain-lain. Kemudian sampah tidak lapuk atau tidak mudah lapuk, itu plastik, kaca, mika, dan lain-lain. Berikutnya, besaran timbulan sampah ini menurut suatu penelitian bahwa rumah permanen per orang per hari itu dapat menghasilkan sampah 2,25 hingga 2,5 liter atau beratnya 0,35 hingga 0,40 kilo. Rumah singgah permanen itu 2 liter hingga 2,25 liter. Beratnya 0,3 hingga 0,35. Rumah non permanen 1,75 liter hingga 2 liter atau 0,25 hingga 0,3 kg per orang per hari. Kantor itu tiap pegawai tiap tiap pegawai rata-rata menghasilkan sampah per hari 0,5 hingga 0,75 liter atau 0,025 hingga 0,1 kg per orang per hari toko maupun ruko ini tiap petugasnya itu menghasilkan sampah 2,5 hingga 3 liter per hari atau 0,15 hingga 0,35 kilogram per hari. Sekolah, sekolah juga menghasilkan sampah tiap murid. Rata-rata memang tidak terlalu besar 0,1 hingga 0,15 liter per hari atau 0,01 hingga 0,2 kg. Jalan. Jalan sekunder, jalan kolektor, maupun jalan lokal juga menghasilkan sampah. rata 0,1 hingga 0,15 liter per hari atau 0, 1 hingga nih 0,05 hingga 0,1 kg per hari. Pasar ini, pasar kita hitungnya bukan per orang, tapi per meter kubik per hari. Rata-rata 0,2 hingga 0,6 meter kubik per hari, atau 0,1 hingga 0,3 per hari. Kilogram per hari, ya, berikutnya adalah. Kandungan energi berbagai jenis sampah. Jadi sampah selain eh, tadi dikatakan bahwa sumber, sumber atau hal yang tidak yang negatif, ternyata sampah memiliki kandungan energi yang cukup menjanjikan sebetulnya. Kita lihat untuk kertas, kertas HVS ternyata memiliki kandungan energi. 1.143 hingga 4.234 kilokalori per kilogram. Di sini kertas ada HVS, ada karton, ada koran, ada majalah, ada kertas nasi kardus. Ternyata kertas nasi yang biasa kita gunakan yang warna coklat itu memiliki kandungan energi cukup besar 1289 hingga 4167 kilokalori per kilogram. Kemudian plastik. Plastik ini terdiri beberapa yaitu yang botol PET, kemudian yang HDPE lembaran, kemudian PVC lembaran, HDPE kemudian PP Cup dan PS ini juga tadi ada jenis-jenis plastik ini juga memiliki kandungan energi cukup tinggi yaitu antara 1.360 hingga 4.500an kemudian sampah kebun sampah kebun pun kalau kita lihat ini memiliki kandungan energi yang cukup besar daun itu 959 kalori hingga 3.644 kilo kalori per kilogram rumput juga cukup besar 567 hingga 7.365 kilo kalori per kilogram ranting cabang pohon pun demikian mana tinggi juga 1096 hingga 4211 kilokalori per kilogram. Oh ya tadi itu kandungan energi berbagai jenis ini, berbagai jenis sampai ini dalam keadaan kering ya, bukan dalam keadaan basah. Dalam keadaan kering. Kemudian sampah makanan dan pasar. Makanan tercampur ini rata-rata kandungan energinya 737 hingga 3728 kilokalori per kilogram. Daun pembungkus 574 hingga 4070 kilokalori per gram. Daun pembungkus rata-rata daun pisang ya. Ada juga daun jati. Kemudian batok dan daun kelapa itu 1291 hingga 4447 kilokalori per kilogram. Sayuran itu 2, 249 hingga 4206 kilokalori per gram. Ikan, ikan ternyata juga memiliki kandungan energi yang cukup besar. Sampah ikan ya, ini biasanya sisa-sisa ikan baik itu tulang belulang maupun e, duri-durinya atau mungkin kulitnya yang tidak kita makan memiliki energi 581 hingga 3497 kilokalori per kilogram lemak rata-rata 1214 hingga 4442 kilokalori per gram cukup tinggi lemak ini bahkan di antara sisa, mak sisa, makanan ini lemak yang paling tinggi kemudian daging 1300 1034 hingga 4359 kilokalori per kilogram tulang 638 hingga 3170 kilo kalori per gram dan buah-buahan. Buah-buahan ini memang ada yang nilai kalorinya sangat rendah atau akan mendekati 0 akan 0 ya hingga 4337 kilo kalori per kilogram. Sedangkan produk sampah dari produk tekstil dan karet untuk handuk sebenarnya handuk yang kita setelah kita pakai ini memiliki kandungan energi juga 1.348 hingga 4.301 kilokalori per gram tekstil berjenis jeans itu 1.302 hingga 4.393 kilokalori per gram dan kaos atau t-shirt itu 1.366 hingga 4.414 kilokalori per gram dan karet itu antara 1, antara 950 hingga 4218 kilokalori per kilogram. Nah, jadi sebenarnya sampah-sampah yang kita buang itu itu kalau kita betul-betul memahami mereka memiliki atau mengandung energi yang cukup besar yang sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk sumber daya energi Nah, sekarang sumber permasalahan sampah yang pertama. Yang pertama adalah volume sampah sangat besar dan semakin lama akan semakin besar dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini tidak diimbangi dengan daya tamung TPA. Sampah semakin besar, tapi TPA yang ada itu-itu saja dan cenderung TPA semakin menyempit. Kemudian jarak TPA dan pusat sampah yang Relatif jauh, ini juga menyebabkan permasalahan tersendiri. Mungkin kita bisa lihat, kadang-kadang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, iseng buang sampah di sungai, sambil lewat, melempar sampah di jembatan sungai atau di pinggir jalan. Begitu saja, sehingga lama-lama di tempat itu akan terjadi timbulan sampah yang cukup besar, yang itu akan berakibat lebih jauh lagi. Kemudian, berikutnya adalah fasilitas pengangkutan sampah yang sangat terbatas. Pengangkutan sampah sampai saat ini dikelola oleh TKP di pemerintah daerah setempat, tapi biasanya tidak begitu diperhatikan, sehingga kita bisa lihat kadang-kadang pengangkut sampah itu sudah tidak layak untuk mengangkut sampah, artinya ada kebocoran dan juga kadang-kadang juga tidak ditutup dengan baik sehingga di perjalanan pun menimbulkan permasalahan tersendiri. Yang kelima adalah teknologi pengolahan sampah yang tidak optimal. Kita tahu bahwa pengolahan sampah sampai ini sudah sudah di beberapa daerah sudah sudah dilakukan tapi masih kurang optimal artinya belum bisa menyerap e, volume sampah yang begitu banyak. Kemudian sampah yang telah matang atau telah lama di TPA itu tidak segera dikeluarkan. Padahal yang sudah lama, sudah matang itu bisa dimanfaatkan untuk kompos, untuk pupuk sebetulnya. Tapi karena dibiarkan sehingga lama-lama TPA tersebut tidak dapat menampung sampah. Kemudian, yang ketujuh, tidak semua lingkungan memiliki lokasi penampungan sampah, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga akhirnya orang akan buang sampah sembarangan. Kemudian, kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengolahan sampah serta produknya. Yang ke-9 adalah minimnya edukasi dan manajemen diri baik mengenai pengolahan sampah secara tepat. Minimnya edukasi dan manajemen diri yang baik mengenai pengolahan sampah secara tepat. Dan ini adalah dampak akibat sampah. Ringkasan yang tadi sebenarnya permasalahan sampah itu eh, dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan lingkungan dan masyarakat, terganggunya kualitas fisikokimia. kimia. Kita lihat kadang, kadang sampah dilakukan pembakaran sehingga pasti akan e, mengganggu atau mencemari lingkungan, kemudian juga kualitas lingkungan biologi. Ya, baik sampah menimbulkan pencemaran tanah mengganggu lahan pertanian sehingga dia pertanian tidak produktif, ini sam, terutama sampah-sampah yang tidak dapat terurai. Kemudian sehingga menyebabkan pertanian eh produktivitasnya rendah. Berikutnya eh dapat menimbulkan pencemaran air. Terbawa air apalagi sampah yang dibuang ke sungai sehingga sungai menjadi dangkal, menyebabkan banjir air sungai jadi tidak sehat atau kualitasnya tidak baik. Yang ketiga menimbulkan pencemaran udara apabila dibakar sehingga akan menimbulkan efek gas rumah kaca. Yang keempat menimbulkan bau tak sedap, yang kelima menjadi sarang binatang sumber penyakitnya. Yang keenam adalah mengganggu keindahan. Ya, ini gangguan kesehatan dengan akibat sampah. Dengan adanya sampah maka akan banyak lalat, nyamuk, tikus, kecoa, cacing, mikroba dan semua itu adalah sebagai uh, sumber dari gangguan penyakit pada manusia. Selanjutnya, para tentang sampah silakan Pak Nutun untuk melanjutkan. Terima kasih Pak Jamil. Baik, kemudian kita menginjak pada paradigma pengelolaan sampah. Jadi pengelolaan sampah itu eh, eh, kalau kita melihat dari paradigma lama, ini eh, sumber, pewadahan, pengumpulan, dan pemindahan, pengangkutan tempat pembuangan akhir. Jadi begitu sampah itu dikumpulkan, itu sampah kita langsung kita buang di tempat pembuangan akhir. Jadi kesimpulannya di paradigma lama ini sampah tersebut tidak mempunyai nilai yang ekonomis. Padahal kalau kita lihat sampah itu sangat besar manfaatnya. Dan kemudian kita melakukan paradigma baru untuk pengelolaan sampah. Dengan paradigma baru ini sampah kita kumpulkan Terus kita buang, dan kemudian kita olah, dan kita manfaatkan. Next, nah, ini kesimpulan dari paradigma sampah. Jadi, kalau paradigma baru, sampah bahan yang tidak berguna. Kalau untuk paradigma barunya, sampah yang... Mempunyai sumber daya ekonomi. Next, nah, ini sistem penanganan sampah untuk penanganan sampah sendiri. Sistem penanganannya yang pertama yaitu kita harapkan adanya peran serta dari masyarakat, bahwa masyarakat tersebut sudah komitmen untuk mengolah sampah dengan cara membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dari awal di rumah masing-masing, kita buang sampah di tong sampah sesuai dengan jenis-jenis sampahnya. Nah, kalau masyarakat sudah punya komitmen seperti ini, mungkin selanjutnya kita bentuk organisasi ataupun badan usaha milik desa untuk badan usaha milik desa ini nanti kita bentuk suatu usaha untuk pengolahan sampah dan di sini nanti setelah terbentuknya usaha pengolahan sampah mungkin kita perlu tahu adanya teknik pengolahan sampah ataupun teknik operasional contoh misalkan dalam teknik operasional ini kita memerlukan armada setelah armada kita terpenuhi, ataupun unsur yang lain terpenuhi, kita lihat semuanya ini. Kita membutuhkan kos ataupun biaya. Kos untuk pengangkutan, kira-kira berapa? Kos untuk maintenance-nya berapa? Nah, setelah kita kos, sudah kita keluarkan. Mungkin kita ada pengaturan. Pengaturannya kita list, kita inventarisir semua kos-kos yang sudah kita keluarkan. Nah, kalau kita berkomitmen untuk sistem penanganan sampah biar kita berhasil, mungkin kita harus step-step eh, dari lima item ini. Pengelolaan sampah. Pengertian pengelolaan sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 disebutkan bahwa kegiatan yang sistematis menyeluruh dan progresi nambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Jadi kalau kita lihat dari isi Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ini, kita sudah jelas bahwa kita sebagai masyarakat yang bermoral, bermoral diharapkan untuk selalu mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah seperti dengan cara pengurangan ataupun penanganan sampah. Untuk eh, kegiatan pengurangan dan penanganan sampah ini kita bisa dimulai di tingkat kecil, misalkan di tingkat rumah. Nah, bagaimana cara kita mengurangkan pengurangan sampah? Mungkin kita kalau mau ke pasar ataupun mau ke mal-mal ataupun kemana yang kita membutuhkan kantong-kantong, bisa kita lakukan dari awal dengan membawa kantong sendiri dari rumah. Dengan demikian, secara nggak langsung, kita nanti bisa akan men mengurangi ataupun penimbulan sampah. Tujuan dari pengelolaan sampah ini sendiri yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Kalau sampah kita olah dengan baik, kalau kita manfaatkan sampah itu dengan baik, maka di sekitar kita ataupun di kampung kita tidak adanya sampah-sampah yang berserakan. Karena kalau kita mengolah sampah dengan baik, mungkin lingkungan kita akan bersih, akan nyaman, dan akan asri, yang otomatis nanti itu merupakan... Suatu pencerminan gaya hidup kita yang sehat, terus kita dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Ini sangat besar sekali manfaatnya. Kalau dari awal sampah sudah kita manfaatkan, di samping mempunyai nilai ekonomis, sampah juga bisa kita. Manfaatkan secara dini. Next. Upaya pengelolaan sampah, dalam upaya pengelolaan sampah ini, kita ada berbagai macam cara, yaitu dengan cara reduce. Ini mengurangi segala sesuatu yang menyebabkan timbulan sampah. Terus yang kedua reuse menggunakan kembali sampah secara langsung baik untuk fungsi yang sama maupun fungsi yang lain. Recycle memanfaatkan kembali sampah setelah mengalami proses pengolahan. Ah yang diharapkan di rumah juga kita bisa merecycle manfaat dari sampah yang telah kita pakai. Kemudian ada replan respect repair. Nah, ini salah satu cara pengolahan sampah dengan cara memperbaiki, memperbaikinya. Contoh, misalkan memperbaiki kabel-kabel yang rusak dan tidak seharusnya diganti agar tidak menimbulkan sampah. Next. Next. Upaya pengelolaan sampah ini, kita masih ada berbagai macam cara lagi. Ini mungkin dengan cara reading, kita bisa melakukan yaitu dengan cara salah satu untuk pengelolaan sampah dengan cara berpikir kembali, contohnya berpikir dalam penggunaan barang-barang yang sulit terurai oleh tanah, penggunaan deterjen dalam kemasan besar kemasan kemasan mengurangi sampah dari bungkus deterjen tersebut. Kemudian ada refuse, terus replace, dan refill. Nah, refill ini adalah salah satu cara pengolahan sampah dengan cara mengisi kembali. Contohnya, misalkan kita membeli ballpoint yang tintanya dapat diisi ulang agar kemasannya masih bisa berguna dan tidak menimbulkan sampah. Terus yang terakhir, responsible. Nah, ini salah satu cara pengolahan sampah dengan cara bertanggung jawab terhadap sesuatu hal yang kita lakukan. Contoh misalkan dengan kita mengadakan reboisasi jika sudah mendebang pohon. Kalau misalkan kita habis reboisasi, eh, kita tidak, tidak dijaga dengan baik, mungkin itu juga suatu hal yang sia-sia. Jadi kita harapkan setelah kita melakukan reposasi agar uh, kita jaga dengan baik sehingga output bisa maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Next. upaya pengolahan sampah ataupun penanganan 3R ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Contoh misalkan kita di skala rumah tangga. Misalkan kita bisa melakukan rius, contohnya misalkan kita bisa gunakan kembali wadah ataupun kemasan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Terus ada lagi contoh, misalkan gunakan wadah ataupun kantong yang dapat digunakan berulang-ulang. Terus gunakan baterai yang dapat di charge kembali. Terus jual atau berikan sampah yang telah terpilah kepada pihak yang memerlukan. Selanjutnya ada cara reduce. Nah, ini kita pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang. Terus hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Terus kita gunakan produk yang dapat diisi ulang ataupun kita refill. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Selanjutnya ada juga cara pengerjaan dengan recycle, yaitu pilih produk dan kemasan yang dapat diatur ulang dan mudah terurai. Lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Lakukan pengolahan sampah non organik menjadi barang bermanfaat. Next. Ya, berikutnya adalah contoh upaya pengolahan sampah di perkantoran, di sekolah, di sekolah ataupun di fasilitas umum. Untuk reuse, kita coba gunakan alat kantor yang dapat di, gunakan berulang-ulang. Kemudian menggunakan peralatan penyimpan elektronik yang dapat dihapus atau ditulis kembali. Ya, kita sudah berusaha menggunakan atau sudah menghindari menggunakan whiteboard tapi sudah menggunakan eh, barma elektronik seperti menggunakan eh, Layar atau menggunakan TV-TV LD untuk presentasi, kemudian juga juga adalah menggunakan kertas kembali, jadi kertas yang tertulis sebaliknya bisa dimanfaatkan lagi. Jadi, kita menggunakan kertas tidak hanya satu sisi saja, jika sudah digunakan bisa digunakan ulang. Itu salah satu cara untuk reuse di dalam perkantoran sekolah atau fasilitas Kemudian reuse sama kita gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan maupun fotokopi. Kemudian gunakan alat tulis yang dapat diisi kembali seperti pulpen maupun spidol untuk kita yang bisa diisi kembali sehingga itu akan mengurangi eh, sampah yang walaupun kecil tapi berarti kemudian menyediakan jaringan informasi dengan komputer atau paperless ya bisa kita sudah mulai di beberapa kantor untuk melakukan pengiriman pengiriman informasi tidak menggunakan surat lagi tapi menggunakan email dan lain-lain kemudian maksimumkan penggunaan alat penyimpanan elektronik yang dapat dihapus atau ditulis kembali kita sudah menggunakan uh, flash disk, hard disk, maupun yang lain. Kemudian untuk rumah sakit, gunakan instalator yang insulator untuk sampah medis. Jadi sampah medis tidak langsung dibuang, tapi harus masukkan ke dalam instalator dahulu. Kemudian berikan adalah gunakan produk yang dapat disulang, kurangi penggunaan bahan sekali pakai. nuricycle. recycle, olah sampah kertas menjadi kertas kembali. Kemudian olah sampah organik menjadi kompos. Berikutnya upaya pengolahan sampah, contoh-contoh yang digunakan di kawasan komersial, pusat, pusat perdagangan maupun pasar. Torius kita gunakan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan untuk produk lain seperti pakan ternak. Uh, kita tahu misalnya di pasar bekas-bekas pisang itu bisa kita manfaatkan buat eh, pakan ternak atau jagung atau beras-beras yang sudah bercampur tidak atau bercampur dengan sampah yang lain atau dengan sudah tidak tidak lagi dipakai oleh konsumsi manusia bisa diberikan ke hewan atau ternak. Kemudian berikan insentif bagi konsumen yang bawa pada sendiri atau ada belanjaan yang diproduksi oleh swalayan yang bersangkutan sebagai bukti pelanggan setia. Ya, beberapa eh, mall itu sudah tidak menyediakan lagi eh, kertas kantong, kantong kertas, tapi konsumen harus membawa sendiri. Dan ada beberapa juga yang jika mem menggunakan kantong yang dari mall tersebut ada atau dari supermarket tersebut harus membeli itu ada upaya-upaya untuk mengurangi sampah kemudian sediakan perlengkapan untuk pengisian kembali produk umum isi ulang seperti minyak minuman ringan dan lain-lain dispenser dispenser itu juga sudah ada di beberapa tempat sehingga Dispenser air maksudnya, sehingga jika kita bawa minuman air dari botol, kita bisa mengisi ulang di situ. berikutnya ada ricus. Pertama, berikan insentif oleh produsen bagi pembeli yang mengembalikan kemasan yang dapat digunakan kembali. Kemudian berikan tambahan biaya bagi pembeli yang meminta kemasan, bungkusan untuk produk yang diberinya. Kemudian memberikan kemasan bungkusan hanya pada produk yang benar-benar memerlukannya. Kemudian sidakan produk yang kemasan tidak menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Artinya produk-produk yang eh, uh, mungkin yang kiloan gitu ya, tidak bukan yang kemasan ataupun dalam kemasan kemasan cukup besar bukan kemasan yang kecil. Kemudian kenakan biaya tambahan untuk kantong plastik belanjaan. Jual atau berikan sampah yang telah terpilah kepada yang memerlukannya. Ya, beberapa tempat eh, biasanya ada disediakan tempat-tempat khusus buat sampah-sampah dari plastik atau dari botol-botol plastik yang nanti akan secara teratur akan ada yang mengambil atau bahkan ada yang membelinya bukan recycle, jualah produk-produk hasil daur ulang sampah dengan lebih menarik, berikan insentif kepada masyarakat yang membeli barang hasil daur ulang sampah. Nanti dibawakan ada contoh-contohnya produk-produk daur ulang sampah. Kemudian olah kembali buangan dari proses yang dilakukan sehingga bermanfaat bagi proses lainnya. Lakukan penanganan sampah organik menjadi kompos atau manfaatkannya memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Lakukan penanganan sampah anorganik. Itu tadi adalah salah satu contoh 3R pengolahan sampah. Ya berikutnya kembali Pak Nobun, silakan. Terima kasih Pak Jamil. Berikutnya adalah teknik operasional pengolahan sampah. Prinsipnya teknik operasional pengolahan sampah ini ada kegiatan Pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemeriksaan akhir sampah. Kalau kita lihat di bahkan ini, sumber-sumber eh, sampah itu dapat kita lihat dari area pemukiman, pertokoan, pasar, industri, taman, dan juga jalan. Dari sumber-sumber sampah tersebut, mungkin kita nanti bisa kita simpan atau kita masukkan ke wadah, kemudian kita kumpulkan. Nah, setelah kita kumpulkan, mungkin kita eh, dilakukan pengangkutan. Nah, setelah kita angkut, kita buang ke tempat pembuangan akhir. Dan ada sebagian juga yang akan kita olah. Dari melihat bahkan ini ada beberapa metode pengelolaan sampah di TPA. Ada open dumping, kontrol landfill, sanitary landfill. Nah, kita lihat untuk pengelolaan sampah yang ada di plan kita, khususnya pengelolaan sampah yang ada di PT Indosimen Tunggal Prakarsa, Palimanan, Cirebon. Nah, untuk pengelolaannya sendiri, ini kita bagi dua. Yang pertama, ada program untuk pengurangan di bulan sampah dan juga program pemanfaatan limbah padat non-B3. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan adat, adat sekalian yang masih setia menyimak acara ini. Baik untuk mengupas dari apa saja program-program pengurangan dan program-program pemanfaatan yang ada di pabrik kita. Yang pertama kita melihat program pengurangan timbulan sampah yang ada di plan. Sejak beberapa tahun yang lalu, kita sudah melakukan program-program pengurangan timbulan sampah. Yang pertama contohnya misalkan pengurangan timbulan sampah kertas melalui penghematan pemakaian kertas fotokopi perkantoran. Kita ambil dari sini data tiga tahun sebelumnya. Untuk tahun 2018, kertas yang kita pakai sebanyak 0,72 ton. Untuk tahun 2019, 0,46 ton dan untuk tahun 2020 0,44 ton jadi kalau kita melihat dari grafik ini dari tahun ke tahun kita semakin turun ah apa saja upaya-upaya yang kita lakukan sehingga grafik-grafik ini bisa kita turun misalkan contohnya dalam pengurangan kertas ini di plan kita sering dilakukannya kegiatan-kegiatan seminar ataupun training-training untuk pemenuhan kompetensi karyawannya materi-materi tersebut yang tadinya pakai diktat ataupun hard copy kita rubah sistemnya menjadi soft copy. Dengan cara seperti ini kita dapat bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di plan kita. Di samping itu kita juga sudah melakukan pengurangan misalkan kertas fotokopi itu kita pakai lagi yang sebaliknya sehingga kertas tersebut benar-benar penuh untuk dipotokopinya baik itu bolak baliknya dan sebagainya next next terus yang kedua program-program pengurangan timbulan sampah ini sudah kita lakukan yaitu dengan cara pengurangan timbulan sampah kertas dus nasi dari kegiatan pusat pelatihan ataupun training ataupun ada kunjungan-kunjungan tamu yang ke plan kita. Dari kegiatan ini kita dapat mengurangi timbulan sampah yang ada di plan kita. Dari grafik ini kita lihat tiga tahun sebelumnya di tahun 2018 itu timbulan sampah dapat kita kurangi 0,52 ton tahun 2019 0,41 ton dan tahun 2020 0,25 ton dengan melihat grafik-grafik seperti ini upaya-upaya yang kita lakukan yaitu misalkan nasi box tamu-tamu misalkan ada acara di sini Begitu, jam makan siang yang dulunya sebelumnya pakainya prasmanan e, dengan piring. E, dengan adanya program-program ini, kita ganti e, nasi bok dengan piring dari rotan yang beralasan kertas. Kenapa Jadi kita memilih e, piringnya dari rotan dan beralasan kertas? Karena uh, piring seperti ini uh, bisa juga mengefisiensikan penggunaan air yang ada di plan kita. Next, kemudian yang ketiga, kita juga sudah melakukan pengurangan timbulan sampah plastik dari pusat kegiatan pelatihan ataupun kunjungan tamu waktu tahun-tahun sebelumnya bila mana ada kunjungan ataupun tamu ataupun kegiatan-kegiatan pelatihan dan karyawan untuk eh, minum karyawan ataupun minum para tamu yang dulunya pakai apa gelas dengan adanya kegiatan ini ataupun program ini kita ganti dengan gelas beling dengan adanya penggantian dari aqua gelas ataupun gelas plastik kita rubah menjadi gelas beling, kita dapat menurunkan timbulan sampah plastik yang ada di band kita, kita ambil tiga tahun sebelumnya, yaitu tahun 2018, itu timbulan yang ada 0,00772 ton. Di tahun 2019 kita ada penurunan 0,0060 ton dan di tahun 2020 menjadi 0,0027 ton. Jadi dengan adanya program ini kita sudah jelas adanya pengurangan timbulan sampah gelas plastik yang ada di brand kita. Next. Selanjutnya untuk program pengulangan timbulan sampah, kita kita juga sudah melakukan dengan cara eh, rekening bank sampah ataupun program rempah. Nah, dari rekening eh, bank sampah ini, kita memberdayakan office boy-office boy yang ada di kantor-kantor kita, nah, office boy-office boy tersebut kita sebelumnya kita briefing, kita arahkan uh, mengenai pengertian dan maksud bank sampah, kemudian kita lakukan pelatihan, dan setelah step-step semuanya kita lakukan, kemudian kita uh, mulai uh, eksekusi pada pelaksanaan uh, bank sampah internal yang ada di bank kita. Kita melihat bareng-bareng alur kerja bank sampah internal yang ada di bank kita. Jadi, para obispo ini mengumpulkan sampah yang ada di areanya masing-masing, ataupun di kantornya masing-masing. Nah, jenis sampahnya juga bermacam-macam, ada yang sampah plastik, sampah kertas, ataupun sampah kerasan. Nah, dari jenis sampah ini nanti oleh OB disimpan, disimpan terus di wadah sesuai dengan jenis sampah masing-masing. Kemudian setelah volumenya banyak ataupun setelah empat hari, kemudian sampah-sampah tersebut disetorkan ke tim kita yang sudah dibentuk pengurus ataupun pengawas untuk bank sampah disetorkan disetorkan ke kita kemudian kita timbang nah, setelah kita timbang kemudian kita catat sampah sampah tersebut ke bank rekening sampah nah, kita catat misalkan kita lihat misalkan office boy tersebut namanya si Budi nah, kita list untuk Penimbangan hari ini, misalkan jumlah kertasnya berapa, jumlah plastiknya berapa, jumlah sampah kerasannya berapa. Nah, nanti setelah kita tulis ini, nanti kita jumlahkan di setiap bulannya, dan apabila di gudang kita sudah penuh sampah-sampah tersebut. Maka, kita panggil pihak ketiga. Kebetulan, dalam hal ini, pihak ketiga itu, kita merangkul desa-desa binaan ini yang sudah berjalan, yaitu Desa Cupang dan Desa Gempol. Kemudian, kita panggil nanti dibeli oleh bank sampah. Bang sampah yang ada di desa binaan, sampahnya dibeli, kemudian dilakukannya transaksi. Setelah tim kita mendapatkan uang dari pihak ketiga, kemudian kita panggil masing-masing OB, kita lihat bukunya, kita lihat rekapannya untuk dilakukannya transaksi. Begitu kita menerima uang, langsung kita serahkan ke OB atau ke office boy. Jadi kesimpulannya bank sampah yang ada di kita ini secara nggak langsung sudah menambah ataupun meningkatkan pendapatan bagi masing-masing office boy tersebut. Di samping mendapatkan upah per bulan dari kita dan juga mendapatkan insentif dari kegiatan bank sampah internal ini. Kalau kita lihat volume sampahnya dari tiga tahun ke belakang, yaitu di tahun 2018 itu sebanyak 6,29 ton, di tahun 2019 3,49 ton, dan di tahun 2020 sebanyak 2,95 ton. Next. Selanjutnya, pengurangan timbulan sampah kertas bekas kantong semen kita serahkan ke pihak ketiga, yaitu ke Bank Sampah Al-Karimah, Jepang. Kita, kita ambil data dua tahun ke belakang, karena kegiatan ini kita dimulai sejak tahun 2019. Di tahun 2019 ini kita ada 11,01 ton, dan di tahun 2020 ini naik signifikan 79,19 ton. Next. Selanjutnya yaitu pengurangan uh, ataupun efisiensi timbulan kertas kandung semen dari program 3 play kita rubah menjadi 2 play. Dengan kegiatan ini kita bisa langsung mengurangi timbulan sampah yang ada di dan kita. Kita lihat di grafik tersebut, kita ambil data 3 tahun ke belakang. Untuk tahun 2018 eh, sebanyak 8.610 ton, di tahun 2019 8.341 ton dan di tahun 8.070 di tahun 2020 sebanyak 8.070. Next. kemudian kita masuk pada program pemanfaatan limbah padat non-B3 yang pertama program pemanfaatan yang ada di lain kita ini khususnya untuk pengolahan kompos dan pemanfaatan sampah domestik menjadi uh, field alternatif. Nah, tentunya kegiatan ini kita melibatkan pihak ketiga dalam hal ini yaitu uh, bumdes atau usaha desa milik Bali Manan Barat yang saat ini uh, sedang dilakukan uh, pekerjaannya untuk pengolahan sampah. Kita langsung pada pokok permasalahan pokok materi yaitu pemanfaatan hasil olahan sampah sebagai pupuk kompos organik unggulan. Kalau kita lihat output dari BUMDES ini dari tiga tahun ke belakang yaitu tahun 2018 sebanyak 141 ton di tahun 2019 sebanyak 87 ton di tahun 2020 sebanyak 182 selanjutnya pemanfaatan oleh pemanfaatan olah sampah domestik menjadi fuel alternatif ataupun RDF kita melihat tiga tahun ke belakang di tahun 2018 sebanyak 1025 ton di tahun 2019 702 ton di tahun 2020 189 ton. Thanks. Ya, jadi pengolahan sampah uh, non RP3 ini kita kerjasama dengan UPS atau unit pengolahan sampah milik Bumdes Palimanan Barat. Latar belakangnya bahwa Indosmen berkomitmen dalam pelestarian lingkungan melalui gerakan sukarela pengelolaan sampah baik di dalam maupun di luar perusahaan. Maka pada tahun pada tahun 2008 pada tahun 2008 Indonesia mendirikan UPS di desa Palimanan Barat. Manajemen pengelolaan sampah terpadu antara perusahaan, pemerintah, pemerintah desa dan masyarakat desa binaan. Dengan tujuan yaitu yang pertama mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Kemudian yang kedua Media pembelajaran bagi masyarakat untuk membiasakan perilaku hidup sehat. Yang ketiga, mengolah sampah menjadi produk yang bermanfaat, yaitu menjadi kompos maupun menjadi bahan bakar alternatif, dan yang terakhir adalah menciptakan lapangan kerja baru. Nah, di sini kita lihat di bagian yang tengah adalah unit pengolahan sampah Bumdes Panwon Barat. Ini ada proses pengolahannya, sedangkan sebelah kiri masyarakat desa, masyarakat desa binaan, desa-desa sekitar pabrik semen Indosemen ini sebagai penghasil sampah. Yaitu sampah rumah tangga maupun kertas bekas kantong semen. Dan sebelah kanan adalah Indosemen. Nesmen baik sebagai penghasil sampah sama perkantoran maupun sampah kertas bekas dan energy crop atau kita menggunakan king grass atau biasa disebut rumput gajah yang kita manfaatkan untuk energy crop dari dua penghasil sampah tersebut akan dikelola oleh Bumdes Palimanan Barat di UPS Bumdes Palimanan Barat. Kemudian eh, kita lihat dari sebelah kiri untuk sampah rumah tangga akan langsung diolah, kemudian akan menjadi tiga yaitu sebagai kompos untuk pupuk, kemudian RDF dan biomas yang nanti kita manfaatkan sebagai alternatif atau bahan bakar alternatif untuk kegiatan uh, di industri Jangan untuk kertas bekas, kertas bekas kantong semen harus kita bersihkan dulu, kemudian diolah di UPS, kemudian kita manfaatkan buat uh, RDF maupun biomas. demikian juga sampah yang dari indosmen sendiri sama perkantoran sampah kertas bekas dari kantong pabrik kantong semen yang reject maupun energi crop rumput-rumput gajah yang sengaja ditanam oleh indosmen sebagai sumber energi alternatif diolah oleh uh, UPS Bumdes akan di, dan dimanfaatkan menjadi uh, kompos, RDFF, maupun biomas. Dan dari dari situ kita bisa lihat bahwa ada kerjasama yang menarik, bahwa sampah yang tadinya tidak bermanfaat akan sangat bermanfaat digunakan untuk alternatif fuel. Jadi di investment ini uh, sudah menggunakan bahan bakar alternatif RDF yaitu dari pengolahan sampah khususnya sampah organik dari sampah rumah tangga maupun sampah perkantoran. Kemudian juga sebagian digunakan untuk uh, pupuk. Pupuk yang dimanfaatkan juga oleh indosemen untuk penanaman-penanaman tanaman di dalam uh, pabrik indosemen. Dan ini adalah sistem pengolahan sampah yang ada di inosmen. Ya ini ada oh ya, gambaran lebih jelasnya. Input input yang pertama sebelah kiri kita lihat bahwa sampah dari ITP ITP Indusmen, ITP itu ya. Ada ada kertas plastik dan kerasan, kemudian ada king grass, rumput gajah, kemudian kemudian itu akan diproses di UPS unit pengolahan sampah. Kemudian sampah dari warga, sampah domestik atau sampah rumah tangga diangkut juga ke dalam atau akan diproses di UPS. Kemudian outputnya kita bisa lihat yang pertama kompos, kompos dilakukan untuk pupuk tanaman di lingkungan pabrik indosemen, kemudian aratifiol atau RDF kita manfaatkan sebagai sumber alternatif bahan bakar di suspension preheater yaitu di pabrik di pemanasan atau pembakaran di pabrik semen. Dan ini adalah alur pembuangan sampah internal di industri Kita memiliki armada angkut sampah. Armada angkut sampah itu akan berkeliling mengecek isi Tempat-tempat sampah, jika apabila ada yang tercampur, kita akan pilah sesuai dengan jenisnya, yaitu ada jenis plastik, jenis kerasan, sampah organik, dan sampah uh, anorganik. Kemudian akan dimasukkan ke di, di mobil sesuai dengan. Uh, pemilahan tersebut. Sebelum dibawa ke unit sampah BUMDES Paliman Barat, kita timbang dahulu sesuai dengan jenisnya. Kemudian baru dibongkar di area UPS. Dan ini kita lihat eh, yang sebelah kiri ini dari terkendaraan dari Pemerintah ya yang akan dibawa ke UPS kemudian uh, ini ada mobil motor roda tiga ini yang mengambil sama sampah di uh, desa Desa Desaan sekitar ini semen kemudian ini mau pengolahan sampahnya pada gambar ujung sebelah kanan bawah yes. selanjutnya Pak Nen, lanjut terima kasih Pak Jamil Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, ini area UPS yang ada di samping dan kita, yaitu tepatnya di Desa Palimanan Barat. UPS ini kapasitas produksi per hari 5 ton dan terdiri dari empat mesin baser, dua slider, dan dilengkapi dengan dua unit screen compost kita lihat di layout layout ini kita bagi menjadi empat yaitu area satu yang warna kuning area dua yang warna kuning area tiga yang warna kuning dan area empat yang warna merah dalam kesempatan ini saya akan menerangkan bagaimana sistem kerja Mesin-mesin yang ada di UPS Desa Palimanan Barat, yang pertama yaitu area satu. Jadi sampah-sampah uh, tersebut kita masukkan ke hopper, kemudian dialirkan lewat belt conveyor, per bel conveyor satu. Nah, uh, setelah uh, dialirkan oleh berkomber satu kemudian sampah-sampah tersebut masuk ke klaster satu nah, setelah masuk ke klaster satu kemudian sampah tersebut dialirkan lagi oleh berkomber masuk ke screen nah di screen ini nanti sampah-sampah yang lembut nanti akan keluar lewat lubang screen nah ini nanti langsung Outputnya yaitu berupa kompos. Nah, terus material-material yang masih besar dialirkan lagi oleh compare nomor tiga. Kemudian material tersebut masuk ke klaster nomor dua. Nah, dari material yang masuk ke nomor dua ke klaster nomor dua ini, material tersebut langsung keluar. Nah, keluarnya material ini Outputnya langsung RTF. Selanjutnya untuk area 2, mesin-mesin area dua ini pertama-tama kita masukkan sampah tersebut ke hopper, kemudian kita alirkan oleh belt conveyor masuk ke slider nomor satu, kemudian dari slider pada tersebut dialirkan lagi oleh bel nomor 5 kemudian masuk ke eh, screen nomor 2. Nah, di sini nanti begitu ada material yang lembut nanti langsung keluar lewat lubang-lubang screen. Nah, ini nanti outputnya langsung menjadi kompos. Untuk material-material yang berukuran eh, besar Nanti dialirkan lagi oleh Bell compare nomor 6, kemudian masuk ke klaster nomor 3, dan output dari klaster tersebut langsung RDF. Selanjutnya kita menginjak pada area 3, eh, sampah-sampah tersebut masuk ke hopper, eh, kemudian sampah tersebut dialirkan oleh Bell compare nomor 7. Nah, Sapa tersebut kemudian masuk ke klaser nomor dua, kemudian output langsung keluar RDF. Nah, khusus untuk yang nomor 4 ini mesin klaser khusus untuk biomass, ini untuk pingres. Nah, mungkin itu Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, area-area UPS, dan posisi dan fungsinya mesin-mesin yang ada di UPS Desa Palimanan Barat. Selanjutnya, ini kalau kita lihat di Google Map bahwa UPS Desa Palimanan Barat itu jaraknya dekat dengan arah plan yang ada di kita. Kurang lebih berjarak 500 meter. Nah ini ada beberapa titik-titik sampel dari nomor 1 sampai dengan nomor 11. Nah, ini merupakan titik-titik pengambilan sampah eksternal yang akan diolah di UPS BUMDES Palimanan dan juga ini ada eh, gambar plan, sirbon, Nah ini menunjukkan eh, bahwa titik-titik sampah juga yang di samping eksternal dari masyarakat ada juga internal dari pabrik kita yang diolah di eh, UPS Palimanan Barat. Next. Nah, ini input dan sumber sampah. Input sampah di tahun 2008 sampai dengan 2020, khususnya di tahun 2020, ini ada kenaikan kalau kita total sebanyak 1.200 ton. Dan untuk komposisi sampahnya sendiri, untuk sampah non-organik sebanyak 83 persen dan untuk sampah organik 17 persen dan juga sumber sampah kalau kita lihat di uh, tabel ini yaitu dari DKP 10 persen dari masyarakat 66 persen dari ITP 14 persen Inggris 6 persen Nah, ini tentunya 66 persen ini tidak sampah masyarakat karena di luar kita penduduknya padat juga. Next. Produksi RDF dan kompos UPS Palimanan Barat. Untuk kompos sendiri, di tahun 2018 yaitu sebanyak 141 ton tahun 2019 87 ton tahun 2020 sebanyak 182 ton nah, ini di tahun 2019 kita ada penurunan yang signifikan nah, ini disebabkan karena adanya modifikasi dari mesin-mesin yang ada di UPS. Dan untuk produk RDF juga di tahun 2018 sebanyak 1025 ton, di tahun 2019 702 ton, dan di tahun 2020 sebanyak 989 ton.

dan sampah dari tempat-tempat sampah yang sudah ada di di lokasi kita lihat kita cek dulu walaupun memang sudah ada tulisannya jenis-jenis sampah tapi kita cek dulu apabila tidak sesuai kita akan pilah-pilah dan langsung dimasukkan ke dalam box-box yang ada di mobil bangun sampah sesuai dengan jenisnya. Kemudian sampah tersebut dibawa ke UPS, ini adalah UPS atau unit pengolahan sampah yang berada di Desa Palinam Barat. Ini adalah kerjasama antara PT Investment Tunggal Prakarsa Unit Cirebon dengan pemerintah desa Palimanan Barat dan juga dengan warga sekitar Semen. kita lihat ini adalah mesin pengolahan sampah ini ada crusher crusher itu yang kita screening kita screen kita saring ya yang halus-halusnya itu kita lihat yang halus-halusnya itu nanti kita akan jadikan sebagai kompos. Dan ini termasuk juga ranting-ranting liar atau rumput-rumput liar. Nah, yang agak kasar-kasar ini kita jadikan sebagai RDF. Termasuk kain-kain pun kita bisa hancurkan dan langsung menjadi Produksinya langsung menjadi RDF. Kita lihat RDF kita kita tampung di dalam karung-karung. Nah, ini adalah uh, di pabrik semen tempat penyimpanan bahan bakar alternatif selain itu ada adalah RDF yang hasil produksi dari UPS Palembang Barat di Indonesia sendiri eh, kita menggunakan bahan alternatif dari sekam padi, ya sekam padi itu juga sebagai, sebagai bahan atratif, bahan bakal alternatif. Nah RDF tersebut kita campur dengan kampadi sehingga benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif untuk produksi di pabrik semen indo semen ini. Nah, kita masuk ke dalam umpan umpan pabrik semen. Kita bersama-sama Kemudian naik terus nanti masuk ke dalam e, proses pembakaran investment. Nah, itu adalah e, sepuluh menit tentang proses pengolahan sampah menjadi RDF. Ya, mungkin ada video berikutnya. Pak Irawan ada nah oh, uh, banyak ini sebelumnya Pak Irawan. ada lagi. bukan yang itu Pak Irawan ada. back Slide yang, tadi nah, nah, ya nah ini adalah uh, produksi dari UPS yang berupa kompos kompos itu gitu, nah, oleh UPS itu. dan dikirim uh, kita di Indonesia memiliki P4N ya pusat pelatihan eh, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Di situ kita ada pertanian peternakan, perikanan terpadu di situ. Nah, kompos ini kita manfaat untuk pembukaan eh, bagi untuk pembibitan di, di, dalam PM4M maupun juga untuk tanaman-tanaman di seluruh area pabrik Indosemen. Jadi semua sampah tidak tidak ada yang terbuang. Kita lihat, kita lihat begitu banyak produk dari kompos. Ya, silakan. Bisa lanjut ya. Jadi, ikutan adalah pemanfaat limbah sampel semen dijadikan boneka atau celengan sebagai souvenir. Uh, di pabrik semen kita punya laboratorium. Laboratorium itu pasti ada sisa sampel semen setelah dianalisa dia ada sisa sampel. Nah, sampel-sampel ini ya yang kita gunakan untuk membuat tentu saja kita kerjasama dengan pihak ketiga boneka-boneka ini yang ada contoh boneka eh, contoh sebagai tenaga kerja indosemen yang menggunakan APD alat pelindung diri lengkap Nah selain selain boneka lupa orang juga uh, membuat boneka mobil mobil, mobil. celengan. Ini, ini, selain sebagai semen juga sebagai juga sebagai celengan. Dan pemakaian limbah sampel semen ini uh, terus meningkat mulai dari 2018 hingga 2020 sudah dimulai 0,66 ton hingga 0,78 ton Ton per tahunnya nah berikut adalah pemanfaatan biomas, sekam padi dan serbuk bergaji sebagai bahan bakal alternatif, kita ketahui jauh sebelumnya eh, sekam itu tidak ada yang memanfaatkan bahkan mungkin petani-petani di daerah-daerah sekam itu akan sebagian besar yang digunakan untuk Sebagian memang digunakan untuk pembuatan bata dan lain-lain, tapi sebagian besar mereka dibuang bahkan dibakar di tengah-tengah sawah. Demikian juga, sebuah gergaji sebagian besar akan dibakar. Nah, atas kondisi seperti itu, ternyata sekam padi dan sepur gergaji memiliki nilai kalor yang cukup besar di atas 3.000 sekitar 3.300 hingga 3.500 kilokalori per gram maka indosemen mau memanfaatkan sekam padi dan serbu gergaji sebagai bahan bakar alternatif yang tadinya uh, padi dan serbu gergaji mungkin sebagai sampah ya di sawah maupun di tempat-tempat penggergajian kayu ini kita manfaatkan dan mempunyai nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar, baik pemilik uh, pemilik sawah, pemilik penggergajian maupun uh, perusahaan angkutan. Kita lihat dari tahun ke tahun 2018 121 ton, 2019 221 ton, tahun 2020 164 ton. Sebelah kan kita lihat itu adalah area uh, bongkar muat area pembongkaran padi dan serbuk gergaji yang tadi juga ditempati juga dicampur dengan RDF hasil produksi dari UPS Bumdes Palimanan Barat. Ya, berikutnya silakan Pak Noto Terima kasih, Pak Jamil. Selanjutnya, pemanfaatan senesen atau sampah daun kering sebagai substitusi energi. Nah, ini kita sudah berjalan dari tiga tahun yang lalu. Kita lihat alur untuk pengumpulan sampah daun kering ini. Ini area yang ada di band kita. Area pen kita merupakan area yang hijau, sehingga di saat musim bering, banyak daun-daun yang berguguran. Nah ini sebelum adanya program ini, sampah ini kita buang yang belum mempunyai arti. Nah setelah kita melakukan program ini, kemudian sampah ini kita kumpulkan. Nah, terus kita masukkan ke ke bag. Nah, setelah kita masukkan ke bag, terus kita angkut. Nah, kita angkut, terus kita langsung manfaatkan untuk uh, fuel alternatif. Kalau kita melihat dari uh, Donase 3 tahun ke belakang yaitu di tahun 2018

pengumpulan daun kering ini sebagai pil alternatif. yang kita bersama-sama tenaga kerja yang ada di kita untuk mengumpulkan daun, daun kering yang berada di sekitar pohon ini kita di pinggir-pinggir jalan yang mungkin selama ini, ini sebelum dimanfaatkan sangat mengotori jalan bahkan mengganggu pemandangan tapi kita coba manfaatkan dengan dikumpulkan di dalam jumbo bag kemudian di angkut menggunakan kendaraan sehingga jalan-jalan jadi bersih dan daun-daun kering tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakal alternatif. yang kering ini sama kita campur dengan biomas dengan reshas eh, maupun dengan reshas atau maupun dengan eh, spur gergaji dan juga tadi dengan RDF kita campur bersama-sama dan akan digunakan sebagai bahan bakal aktif untuk pembakaran di pabrik semen. Berikutnya pemanfa pemanfaatan limbah kertas, silakan Pak Mumpun. Berikutnya pemanfaatan limbah kertas kantong semen untuk dijadikan kerajinan tangan. Nah ini sudah kita lakukan beberapa tahun yang lalu. Ini juga kita sudah uh, bekerja sama dengan desa binaan. Ini khususnya untuk tim CSR kita uh, yang mengarahkannya, yang membimbingnya untuk desa-desa setempat. Nah, secara nggak langsung dengan adanya kegiatan ini eh, dapat eh, meningkatkan eh, pendapatan eh, masyarakat lingkungan tersebut. Kita lihat tiga tahun ke belakang untuk tahun 2018 kita dapat memanfaatkan sampah bekas PPF sebanyak 11,52 ton di tahun 2019 12,54 ton dan di tahun 2020 12,13 ton. Ya, jadi maksudnya limbah kertas kantong semen ini adalah di Indosmen memiliki pabrik kantong, pabrik bag ya, pabrik sap, yang bahan baku bahan bahan pokoknya adalah uh, kertas jenis kraft yang digunakan untuk sak semen tentu saja ada limbah dari situ baik sisa pemotongan eh, untuk pemanfaatan kantong semen maupun juga kantong-kantong eh, semen yang reject yang kita manfaatkan untuk membuat kerajinan ini ya, ya demikian yang dapat kami sampaikan tentang pengelolaan sampah di Nusmen menjadi uh, sumber daya energi Terima kasih atas perhatiannya uh, jika ada pertanyaan silakan bisa melalui chat yang kita siapkan Terima kasih Pak Ahmad Jamil Pak Nobon atas pemaparannya. menarik ya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan sampah yang terkesan tidak bermanfaat tapi setelah diolah sedemikian rupa menjadi sesuatu yang bernilai baik bapak ibu kami persilahkan masih ada 21 partisipan yang join bersama santap ilmu studio sekiranya ada yang mau ditanyakan atau berdiskusi secara langsung kami persilahkan saya sapa ada Batu Rewong Purusmi Ibu Erna, Mbak Gina, Mbak Herawati, Mas Insan, Mbak Intan, iPhone Taria, Mas Irawan, Mas Misnen, Mbak Mutia, Pak Nasikin, Mbak Pipit, Mbak Anifa, Mbak Sauda, Mbak Siva, Ibu Siti Aminah, Ibu Siti Nur Amalah. Silakan Bapak Ibu yang masih join bersama Santap Ilmu Studio. Untuk berdiskusi langsung atau melalui kolom chat, jika ada pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu dengan kajian-kajian tadi yang sudah disampaikan? tentunya bisa Bapak Ibu implementasikan ya di lingkungan yang terkecil di pengelolaan sampah rumah tangga ataupun komunitas yang pada akhirnya sampah itu kemudian menjadi sesuatu yang bernilai baik secara ekonomi maupun bisa dimanfaatkan seperti yang tadi sudah disampaikan. Silakan Bapak Ibu 19 partisipan masih setia join di Santap Ilmu Studio. Pak Jamil, ada dari Batu Rewang Terusmi, izin bertanya. Kalau mau kirim material sampah untuk bahan bakar alternatif, bisakah kita nitip untuk dibakar? Silakan, Pak Majamil. Iya, Pak Turewang Trusmi ya. Terima kasih. <laughs> uh, seperti yang saya utarakan tadi bahwa untuk sebagai partner aktif itu harus melalui pengelolaan. Ya, dan di Kalimantan Barat ini ada pengelolaan sampah. Jadi sampah tidak bisa langsung uh, dijadikan bahan bakar terus tidak bisa harus diolah dulu harus dipisahkan mana yang untuk kompos dan mana yang untuk bahan bakal alternatif tadi sudah saya jelaskan di UPS e, Bumdes Panen Barat ada peralatannya jadi yang yang nanti yang kompos tidak dapat digunakan untuk bahan, bahan bakal alternatif tapi yang RDF pun tidak dapat digunakan untuk kompos jadi memang harus diolah dulu Ya ini ibu apa bapak Pak Jun? Kurang tahu nih, Batu Rewang Terusmi. Sepertinya laki-laki ya kalau saya duga-duga ya. Atau silakan Batu Rewang Trusmi boleh mengaktifkan videonya supaya bisa berinteraktif langsung. Mikrofonnya juga di-on kan. Silakan supaya diskusinya lebih menarik-menarik. Bapak Turewang saya tahu ini sampah di Terusmi juga lumayan banyak di pinggir-pinggir jalan. Tentunya mari kita bahu-membahu untuk bisa merubah tumpukan sampah menjadi tumpukan uang ya. Silakan, Batu Wang Terusmi. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Yang masih setia, join bersama Santap Ilmu Studio untuk saling berinteraksi, berdiskusi dengan kajian mengelola sampah menjadi sumber energi. Baik, sekiranya cukup sampai di sini tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bergabungnya Bapak Ibu dengan studio Santap Ilmu yang kami miliki dengan berbagai macam kajian-kajian keilmuannya. Sebelum kita akhiri, kami mohon untuk 18 partisipan untuk mengonkan videonya agar kami bisa dokumentasikan. Silakan Bapak Ibu untuk mengonkan videonya akan kami dokumentasikan. Silakan, Mas lawan untuk di ambil dokumentasinya. Dan jangan lupa Bapak Ibu like, subscribe, santap ilmu studio. Salam tiga rodanya, mohon berkenan. Silakan Mas Irawan. Terima kasih Bapak Ibu semua kami ucapkan atas bergabungnya dan kami tunggu selalu, kami akan hadir kembali dengan kajian-kajian keilmuan lainnya di Santap Ilmu Studio. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, bila taufiq wal daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore.